الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-Asma'i ra'aytu fil badiyati imra'atan 'alayha qamisun ahmaru wa hiya muqtadibatun wa bi yadiha sabhatun. Fakuntu ma ab'ada haza min haza. Fakualat min bahri tawili walillahi min hijanibun la udayyi'uhu walillahi minni wal batola tijanibun. Fa'alimtu anha imra'atun sari'atun laha zawjun tatazayyanu lahu. Qala Asma'i, berkata oleh saya Asma'i, ra'aitu, aku pernah melihat fil badiyati, di badiyah, oh di kamus itu padang pasir ya. Ada juga orang mengartikan di desa, satu dusun, imra'atan, akan seorang wanita, alaiha qamisun ahmaru, di atasnya ada baju ya. Gamis ini baju kurung perempuan ya. Katakan baju gitu boleh. Ada baju gamis yang berwarna merah, artinya perempuan itu memakai baju merah, baju yang sangat merah, lebih merah, maksudnya sangat merah sekali. Jadi perempuan ini memakai baju yang sangat merah sekali. Jadi apa, menarik perhatian, mencolok, mencoloknya. Jadi pakai bajunya yang mencolok itu yang merah. Wa hiya muqtadibatun, dan dia itu ya, memakai warna. Ya. Pakai pacar lah gitu ya. Bisa di sini kita artikan dia pakai pacar, muqtadibatun menceluk, maksudnya bisa juga kita artikan dia pakai pacar kuku. Dia bajunya merah, kukunya merah. Wa biyadiha sabhatun. Namun di tangannya ya. Wawnya sedangkan di tangannya ada tasbih. Ya ini kan apa tuh? Berlawanan kayaknya, satu mencolok, satu ya, satu dunia, satu akhirat itu. Unik ya, ya ada perempuan cakep, cantik gitu ya, bajunya mencolok tapi pegang tasbih. Apa nih ya. Si Asma'i melihat seorang wanita kayak begini. Ya, kita laki-laki gergetan gitu ya, gergetan ya. Orangnya cantik. Ya, bajunya Masya Allah, memikat. Tapi pegang tasbih, Masya Allah. Ibaratnya ini orang cantik, kaya. Ya, duitnya banyak, kebunnya lebar. Ya. Kemudian akhlaknya mulia, ahli ibadah, Masya Allah. Kayak begitulah ya. Ini makanya kata beliau, apa katanya? Fakultu, lalu aku berkata, ma'ab ada hadha min hadha. Ya, makanya ta'ajub ya. Alangkah jauhnya ini daripada ini. Bajunya merah,
Kemudian pegang tasbih. Merah banget bajunya, pokoknya menarik bajunya, mencolok. Menarik perhatian orang. Dunia banget lah gitu ya. Tapi sisi lain, jadi satu sisi ya dunia, satu sisi akhirat. Pegang tasbih. Kalau sekarang kan ya, bajunya cakep melambor atau orangnya begitu lah ya. Tapi pegang HP gitu. Tas B enggak, HP apa sama? B. Tas B, HP. Ya. Orang sekarang begitu ya, banggaan pegang tas B, pegang banggaan pegang ya, HP daripada tas B. Ya. Harusnya enggak usah malu pegang tas B. Tapi jangan ya ria. Pegang tasbihnya kalau ada orang doang, yang santai. Kapan aja tasbih? Ya. Lagi zikir pegang tasbih rajin, jangan lagi ya dekat orang tertentu kita pegang tasbih, lagi enggak ada orang kita enggak pegang, namanya riya. Nah, itu jangan kayak begitu juga. Ini senantiasa kita memang begitu dan kebiasaannya begitu. Lagi suruh ngaji tidur, lagi zikir tidur, ya. Lagi dekat orang tertentu kita pegang tasbih, kita zikir, kedengaran orang, ini jangan juga kayak begitu. Ya, itu namanya kamu riya. Seperti dalam kitab Al-Anwarul Qudusnya, bahkan orang ini pembantu. Jadi seorang ini pemuda melayanin seorang syekh. Dia puasa sunat. Kata syekh ini, kamu batalin puasa kamu. Nanti kamu akan diberikan pahala sekian-sekian. Ini orang, ya, pemuda ini dia sombong, nggak mau batalin. Padahal di situ ada seorang semuanya, kan tampaknya cakep puasa, malah marah dia puasa. Ini ya, orang yang riya seperti ini, sudah lagi diuji di situ. Hatinya jelek, enggak ngerti mau dibilangin. Akhirnya setahun lamanya sudah dibilangin oleh syekh di situ bahwasannya ini orang karena enggak mau dinasihatin, dia sombong tampaknya begitu, bertampak-tampak, berjelas-jelas. Nanti dia enggak dapat pemeliharaan Allah lagi. Setahun kemudian orang ini mencuri lalu dipotong tangannya. Kenapa? Ini dia punya seuzon sama gurunya. Punya seuzon dia. Orang kalau kita orang pegang tasbih, orang zikir masih jelek gitu. Orang puasa masih jelek. Tapi kamu tuh dekat siapa itu? Bukannya enggak boleh puasa, bukan, cuma kamu sombong di situ. Ketika setahun kemudian dia enggak dapat pemeliharaan. Jadi orang itu bisa dipelihara, bisa enggak dipelihara. Jadi ada keinginan mau berbuat maksiat, dilepaskan. Dia berbuat maksiat, enggak dipelihara. Ini kan ada orang begitu. Dilawan matinya, dia buat buruk sangka dengan buruknya.
bahkan dia bersangka gurunya mah enggak amal. Dia enggak tahu gurunya udah ribuan baca, gurunya udah ibadah, karena gurunya udah puasa mulu. Dia berburuk sangka. Akhirnya orang ini setahun kemudian benar kata gurunya, dia enggak bakal dipelihara lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mencuri lalu tangannya dipotong. Ini kamu perhati ini. Kadang kita begitu menyangka buruk sama orang yang besar, sama guru kita. Akhirnya seperti itu. Ini banyak, bukan seperti ini doang kejadian seperti ini. Karena buruk sangkanya seorang murid dengan gurunya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Selalu kita berhusnuzan kepada guru kita. Apalagi guru yang menjalani tarekat tasawuf. Apalagi. Jangan seperti itu. Ah, kata beliau ini, ma'ab'ada haza min haza, alangkah jauhnya ini dari ini. Satu dunia, satu sisi akhirat, satu sisi dunia. Yang satu sisi dunia, yang satu sisi akhirat. Ini unik. Jadi dua-duanya dia punya gitu. Kan kata si Asmui bilang begitu. Di depan perempuan itu, faqala, lalu perempuan itu ngomong, walillahi minni janibun la udayyi'uhu. Walillahi minni wal batalati janibun. Ada yang menerjemahkan demi Allah. Daripadaku ada sisi yang tidak akan aku sia-siakan. Dan bagi main-main daripada diriku dan pengangguran ada sisi yang lain. Jadi apa? Satu sisi dia enggak akan sia-siakan. Satu sisi lagi itu karena main-main dan pengangguran daripada diriku. Jadi yang satu akhirat, yang satu dunia. Walillahi kita artikan bagi Allah juga, karena Allah bisa juga, karena lillah. Biasanya kalau wallahi, ya. Makanya wallahi, tapi ada memang redaksi yang wallahi. Saya cari-cari ternyata ada redaksi yang wallahi, bukan walillahi. Nanti kalau begitu, ya demi Allah bisa juga terjemahnya kalau wallahi. Ada redaksi lain begitu, wallahi. Fa'alim tu, maka aku tahulah anna abawasanya perempuan itu imra'atun soli'atun, itu adalah perempuan soleh. La'azawjun, bagi perempuan itu mempunyai suami. Tatazawwajula'u, yang dia berhias untuk suami. Jadi perempuan ini soleh, soleha. Dia bercantik pakai baju merah, ya. Baju merah pakai pakai pacar gitu ya, berwarna dia, pokoknya cantik luar biasa. Dandan dia dandan kenapa? Untuk suami. Pakai tasbih, ibadah dia. Subhanallah. Ini perempuan hebat ini. Jadi walaupun cantik, ya, dia tetap ibadah. Ya, jadi cantiknya dia, dandannya dia untuk suami, ibadahnya dia buat Allah.
Jadi untuk Allah satu sisi, untuk Allah aku enggak sia-siakan. Satu sisi lagi, untuk bersenang-senang, bermain-main dan pengangguran daripada diriku untuk suaminya. Jadi yang satu untuk Allah, yang satu satu sisi untuk Allah, satu sisi lagi untuk suaminya. Itu kalau kita mengartikan untuk Allah lillahinya. Fa ya wa tarkul khiyanati lahu inda ghaibatihi fi firasyihi wa malihi, dan meninggalkan khianat, dan meninggalkan khianat perempuan ya, istri. Jadi meninggalkan khianat lahu bagi suami inda ghaibatihi, ketika enggak hadirnya suami fi firasi, di tempat tidurnya, wa mal dan hartanya. Jadi jangan sampai mengkhianati suami. Ini wajib meninggalkan khianat kepada suami. Harus setia sama suami. Engkaulah, 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 engkaulah. Cuma suami ada. Harus setia sama suami. Engkaulah abangku tersayang. Engkaulah junaku. Engkaulah, engkaulah, engkaulah. Harus begitu. Pemimpinku, engkaulah pemimpinku. Harus begitu. Ya. Engkaulah pemimpinku, engkaulah. Ya. Ada bagus tuh lagunya siapa tuh? Uje itu ya. Itu buat istri ya. Suami juga sama begitu. Harus begitu suami istri. Makanya jangan suka pandang-pandang jadi suami, jangan suka pandang-pandang istri atau perempuan orang atau perempuan lain. Takut-takut nanti dibalakan, enggak senang sama istri. Begitu pula istri, jangan suka pandang-pandang laki-laki lain. Apalagi perjaka, jangan. Takut-takut nanti diberi bala, enggak senang melihat muka suami. Hanya suami aja, hanya istri aja. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa biiznihi. Tidak halal bagi perempuan bahwa ia memberi makan dari rumahnya suami illa biizni, kecuali dengan izin suami. Jadi minta izin dulu sama suami. Boleh enggak? Jangan main kasih-kasih aja, enggak boleh. Walaupun suami izinin. Ya, bakalan suami izinin, tapi izin dulu. Ah gampang kalau suami gue mah. Jangan, izin dulu. Nah udah tahu diizinin baru kasih. Illa rutaba minat ta'amil ladhi yukhofu fasadu, kecuali kurma ya, makanan ya, daripada makanan yang ditakutkan rusaknya. Enggak apa-apa, makanan yang ditakutin rusaknya, kalau enggak segera dikasih orang, enggak segera dimakan, ntar rusak, sedangkan suaminya lagi pergi sebulan, umpama. Ya, kan sebulan kan lama, tuh takutnya basi nanti. Kue unti, umpama, ya. Kue unti, ya, apa lagi? Ya. Lontong, ya. Ini kalau nggak dikasih, ntar rusak. Basi dia. Langsung kasih ya, bihun kuah ya, kasih semua. Istri,
pulangnya lama, jadi kecuali pulangnya dikit lagi, ntar lu udah putusin dulu dah. Fa'in at amat an ridohu kanalah amislu ajri. Maka jika iya si istri memberi makan daripada ridho suami, dikasih makan tuh makanan suami, ya. Dan suaminya ridho, kanalah amislu ajri. Ada bagi istri, ya, seperti pahala suami. Jadi suaminya dapat pahala, istrinya juga dapat pahala. Tapi wa in at'amat bi ghairi iznihi kana lahu al-ajru 'alai al-wizru. Dan jika ia beri makan si istri, ia beri makan orang dengan tanpa izin suami, ada bagi suami pahala, ganjaran pahala, dan atas istri mendapati dosa. Ya. Dosa. Suaminya dapat pahala, istrinya dosa. Ini betapa besar hak suami kepada istri. Minta ridhonya sama suaminya. Wa ikramu ahli ay zawji wa aqaribihi walau bil kalamil jamili. Dan memuliakan keluarganya, keluarga suami, ay zauji, wa aqaribi dan kerabatnya, walau bil kalamil jamili, sekalipun dengan omongan yang indah, sekalipun pakai omongan doang, mampir, masya Allah, ayo silakan, omongan bagus, bahasa basinya tuh bagus, bahasa basi ini bukan munafik, ya. Andai kata dia mau mampir, gitu, silakan ya. Kan enak kalau begitu. Dari mana? Atau dia ke rumah kita? Masya Allah. Ayo, silakan. Jangan saudara suami ke rumah kita cemberut. Yuk, kan jelek gitu. Jelek. Apalagi tinggal tidur. Jangan begitu. Jadi kalau ada kerabat suami atau sebaliknya gitu ya. Jadi harus apa? Harus bersikap baik. Waru'yatul qalili minhu ay zawji katsiran. Dan melihat yang sedikit dari suami banyak. Ya, ini suami enggak ada duitnya, banyak aja udah duitnya. Jadi suami enggak ada pencariannya, sabar aja, sabar, ntar ketemu. Yang penting suami mau usaha, enggak apa-apa bang, yang penting ayah pegang duit. Enggak apa-apa bang, yang penting kita makan, ayah enggak pegang duit, enggak apa-apa. Lagi ayah juga punya duit nih, masya Allah. Enggak apa-apa bang. Yang penting anak bisa sekolah. Ayah enggak jajan enggak apa-apa, saya enggak jajan enggak apa-apa, saya enggak pegang duit enggak apa-apa. Yang penting anak pada sekolah. Masya Allah. Jangan sampai apa? Kita udah nikah, punya anak, anak kita dibiayain sama orang tua atau mertua. Itu jangan sampai. Saya yakin. Kalau kita mau berusaha, insya Allah kita punya anak pakai biaya kita sendiri. Insya Allah. Kalau kita mau berusaha dan takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Jangan sampai kita udah punya anak masih menyusahin orang tua kita. Males kita, jangan sampai begitu. Kecuali dia minta, saya aja yang sekolah ini ya, yang biayain, ya dan gak apa-apa. Dia pengen, dia minta gitu ya, gak apa-apa. Ini kalau dia gak minta, kita udah tolak, masih dia pengen juga ya. Bukan karena kita susah, bukan kita punya duit, alhamdulillah. Dia pengen cari berkah. Kan
kan ada yang kayak begitu. Nah, kalau itu jangan sampai kita udah punya anak, ya kita udah punya tanggungan, masih orang tua aja. Kalau bahasa Betawi apa tuh? Masih nyete aja mama. Jangan sampai. Itu biasanya males suaminya. Enggak mau usaha. Dan banyak maksiat. Jangan seperti itu. Orang yang takwa kepada Allah, dia selalu diberikan jalan keluar oleh Allah. Dia akan diberikan rezeki yang cukup, bahkan luas. Dia akan dimudahkan segala urusannya. Yakin itu orang yang takwa kepada Allah. Dia akan diberikan pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian tanpa belajar. Orang yang takwa kepada Allah. Jadi suami istri yang takwa kepada Allah. Dan sama guru, dia punya guru, dia patuh sama guru, insya Allah. Yakin. Jadi suami istri mesti ngaji gitu ya. Suami istri ajak ngaji. Jangan habis nikah berhenti ngajinya, jangan. Ini suami istri ajak ngaji. Istri ajak ngaji suami. Apa yang pokok suami? Insya Allah kalau suami ya, tukang ngaji nanti diajak istrinya bisa. Ya, apalagi dua-duanya tukang ngaji, masya Allah. Sama guru, masya Allah. Luar biasa dah yang begitu tuh. Ajak dah. Ya, itu kalau pemirsa di rumah, apa gitu ya. Ya ajak nonton YouTube nggak apa-apa ya. Berdua. Ya, saya ridho, ya, saya ikhlas, ya, silakan. Untuk kebahagiaan suami istri, pemirsa dimanapun berada. Kamu bahagia, kami pun ikut bahagia. Kamu senang, kami pun ikut senang. Ya, kamu ya, sukses, kami pun ikut bergembira. Jadi tujuan ya, kami membaca ini adalah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan ini ya. Untuk menolongin, enggak yang lain. Orang yang ingin menikah atau orang yang sudah menikah tapi belum belajar. Hanya kami ingin mempermudah, hanya itu niat kami, menolong. Karena kalau menolong akan ditolong. Wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Kemudian waru'yatul wa qabulu fi'li bisyukri, dan menerima perbuatan suami dengan syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Terima kasih Mas. Alhamdulillah. Masyaallah. Yang penting jangan suka ngutang ya. Suami istri jangan dikit-dikit ngutang, segunung utangnya. Di sono ngutang, di sini ngutang, di sini ngutang, di sono ngutang, jadinya. Jangan suka ngutang mulu ya, jangan. Biar sedikit sabar. Biar sedikit enggak apa. Sabar. Biar sedikit enggak apa-apa. Lebih baik kita makan pakai garam anaknya. Garam sama nasi doang kita enggak ngutang. Daripada kita ngutang, tapi kita makan banyak tapi boleh ngutang. Satu saat nanti kita sabar sambil berusaha, walaupun makan pakai garam doang, nanti insya Allah cukup semuanya.
Bagian kecerdasan itu dari Allah, pinter ilmu dari Allah. Lihat santri-santri kalau makan apa tuh? Apa adanya banget ya? Apa adanya banget, tapi alhamdulillah, masya Allah. Di masyarakat yang dipakai apa? Ilmu apa? Ini ya, ilmu ngaji ya, yang dipakai itu masyarakat. Cerdas-cerdas. Ilmu yang kasih adalah Allah yang kasih. Cerdas yang kasih adalah Allah. Ya syukur-syukur kita punya duit cukup, ya kita beli itu yang cukup. Semuanya menunya apa ya, kita beli yang cukup. Ini kalau enggak ada apa-apa, jangan takut, Allah Maha Besar. Kemudian waru'yatu hali bil fadli, dan melihat suami, keadaan suami dengan utama. Ya, jadi melihat suami dengan keadaan utama, jangan melihat suami keadaan yang kiri. Jangan melihat kalau suami kecil, melihat suami cemen, jangan. Ada orang begitu, ah, abang juga bisa, begitu. Abang juga bisa begitu. Abang juga, masya Allah, abangku. Begitu. Jangan lihat ada orang begitu, kayak abang jelek begitu. Jangan. Cemen banget jadi orang. Astagfirullahaladzim. Lagi elu, aduh, astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Abangku, Arjunaku, Rajaku. Masya Allah. Suami dikata gitu mikir, ya Allah, ini gue makhluk, oh, cakep banget ya. Ini gue makhluk begini, malu lama-lama tuh suami. Bergerak dia entah tuh. Gue harus seperti apa yang dikatakan oleh istriku. Masya Allah. Langsung lompat. Begitu. Jangan kita pandang suami kita kecil, jangan. Itu pilihan Allah buat kita. Yang terbaik. Kan orang ada begitu, sebelum nikah mau pandangnya, kalau sudah nikah dia biasa-biasa aja. Orang gitu ada. Udah nikah biasa-biasa aja. Padahal luar biasa juga. Kenapa? Kadang tertipu kayak kita. Ya. Orang tua kita orang pandang hebat, kita biasa-biasa aja. Kenapa? Kita tertipu karena dekat. Sama juga. Ya, ya presiden, ya, kita di sini umpama presiden mana gitu ya, ya orang mana, ya, ya umpama presiden yang di mana gitu ya, biasa-biasa aja, orang luar biasa lihatnya luar biasa gitu ya, orang-orang luar lihatnya biasa-biasa aja. Apa lombor niatnya luar biasa, kita biasa-biasa aja, umpama begitu. Sama dengan guru pun sama, udah sering ketemu kita lihat biasa-biasa aja. Tapi orang lihat orang luar, masya Allah, kita tertipu yang begitu. Ya. Jadi yang dekat kita, ah, insya Allah itu yang paling hebat. Harus begitu kita. Yang dekat kita tuh yang paling hebat. Kita harus yakinin itu, yang dekat kita tuh yang paling hebat. Suami kita ini paling hebat. Pemimpin kita ini paling hebat. Suamiku, masya Allah. Ya. Suamiku yang paling hebat, suamiku. Ya. Tapi juga jangan sombong sama orang-orang gitu. Ini jelek juga entar. Iya, begitu. Sama guru begitu. Kita kadang tertipu ya.
mau guru di rumah kita panjang, ya, ya, di rumah, di Instagram, di apa tuh, Facebook, semua apa ya. Orang lain yang kita pajang-pajang, gurunya diumpetin. Kenapa? Malu, gurunya orang kecil. Ini bahaya. Tapi kalau di gurunya ditempel di kamarnya, insya Allah dia jadi orang besar ntar. Nanti dia akan gantiin gurunya. Ya, di kamarnya ditempel gurunya melulu. Itu ilmunya cepat dapat dia. Masuk dia. Paling hebat di kalangannya. Dan nanti ilmunya Allah akan kasihkan keberkahan. Itu banyak begitu semua rata-rata. Itu orang-orang dulu kayak begitu. Guru kami, guru kami. Jangan sampai seperti sekarang. Bangganya sama orang lain, sama gurunya, lupa dia. Jangan sampai begitu. Sama orang tua lupa, jangan sampai begitu ya. Sama suami lupa, suami orang aja di ini. Jangan sampai. Ya, kemudian wa alla yatamna anafsaha minhu, dan bahwa tidak dia mencegah akan dirinya daripada suami. Jangan enggak mau sama suami. Wa in kaanat ala zahri qatabin, sekalipun dia itu berada di atas qatab. Qatab apa itu? Bi fatil qawfi, dengan fatah qaf wa ta'idan ta'i sarjil ba'iri, pelana unta. Sekalipun di atas unta, suami minta kasih. Masya Allah. Ini ya kata, ya bukannya ini kiasan aja gitu ya. Ya apa, saking saking besar hak suami kepada istri. Saking wajibnya istri melayani suami. Ya kaget, ngapa di atas unta berbuat itu? Enggak lah. Ini saking besarnya. Apalagi di tempat tidur, kagak ada orang, dikunci, gelap semua, sepi, apalagi. Ini habis penantian baru ya. Dimanapun pemirsa Anda berada. Jangan kita pahami ini, oh, Islam kok seperti itu banget, maksa banget. Berapa banyak orang terjadi perceraian lantaran enggak mau masalah ini. Istrinya diminta sama suaminya, pertama apa alasannya? Capek. Kedua, besoknya lelah. Besoknya lagi letih. Sama juga rada letih ya. Macam-macam besoknya lagi. Yang keempat ya, repot. Yang kelima ya, lagi ada jopan. Yang keenam, mohon maaf nih mas. Yang ketujuh, kata suaminya, emang perempuan lu doang? Emang perempuan lu doang? Masih banyak perempuan yang lain. Cukup udah. Enak lagi yang masih muda gue cari lagi. Cakep muda. Iya. Dah, bismillah. Aku carikan kamu. Masya Allah. Kemarin berapa ribu dalam sebulan itu. Dibilang itu. Astagfirullahaladzim. Ngantri orang cerai. Jadi jangan sampai seorang perempuan sibuk dengan aktivitasnya. Sekalipun ustazah umpama. Sibuk dia dipanggil ke kanan, dipanggil ke kiri, ditarik ke depan, ditarik ke belakang, diseret-seret. Ya habis siang, pagi, siang, malam dipanggilan terus, sampai istri, suaminya di rumah bengong aja. Jangan sampai juga kayak begini.
Boleh panggil saya jam segini, jam segini. Tapi kalau jam segini, buat suami saya. Subhanallah. Berkah dunia akhirat. Laku. Semua laku. Sama suami laku, orang laku ya. Apalagi mah aktivitas yang biasa-biasa aja, yang duniawi. Apalagi mah yang aktivitas akhirat seperti itu. Seperti berdakwah, seperti itu kan dakwah, jadi ustazah, suami. Tetap hak suami harus diutamakan. Jangan bilang, abang gituan mulu sih. Bukan gituan mulu. Emang udah kewajiban seorang istri melayani suami. Amin. Ya. Kata suami-suami, alhamdulillah. Enak nih ngeliatnya nih. Istri-istri tenang aja, ntar ada waktunya saya bilain. Ya tapi juga lihat keadaan ya, kalau si istri lagi sakit ya tega amat sih lagi sakit. Ya, entah kalau sehat ya. Dan kalau haram jangan, nggak boleh lagi haram. Wazalika, dan bermula demikian itu, dan demikian itu idza kana tamattu mubahan. Jadi demikian itu wajib ya si istri patuhin suami minta itu ya, jika adalah bersenang-senangnya itu, bersedep-sedepnya, bercumbu-cumbu, tamattu itunya ya mubahan, mubah. Bikhilafi ghairil mubahi, lain halnya yang tidak mubah. Yang enggak boleh, ini selisih paham. Kawat ihaidin seperti, nah, kalau enggak, ini bukan selisih paham, kompak ulama semua. Kawat ihaidin seperti mensetubuhi orang yang haid, ini haram. Ya, sepakat para ulama, haram. Haram. Ini haram. Kecuali suaminya nih emang orangnya akhlaknya buruk, kalau mama enggak kasih saya akan pergi melacur, saya akan pergi berzina, kalau mama enggak kasih juga, ayo, mau diancam dia. Nah ini, ya, apa, ad-darurah tutubihul ma'zur. Ini ada pernah terjadi seperti ini, ditanyakan kepada saya tentang ini, bagaimana hukumnya, tapi sayang, ya, udah terjadi, saya bilangin sama dia, ya kalau keadaan seperti itu nggak apa-apa, tapi udah terjadi Pak Kiai. Oh, kenapa baru tanya sekarang? Jadi orang ini mau berzina, ternyata benar dia berzina, nggak dikasih sama istrinya, nggak mau istrinya. Si suami ngancam, kalau nggak dikasih saya akan berzina. Waktu itu nipasnya. Dia akan berzina, akhirnya benar dia berzina itu sama perempuan. Baru ditanya ke saya, kenapa baru sekarang nanyanya? Udah berzina dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau seperti ini lain lagi. Na'udzubillah, kita jangan sampai. Walaupun keadaan seperti itu suami yang kurang, katakan kurang normal ya. Kita ngelihat darah aja cil, ya. Tadinya tegang jadinya lembek. Ya. Ini ngelihat darah masih garang aja, aduh. Ini berarti ada kelebihan. Kelebihan overdosis. Ya, kita ngelihat darah aja udah nggak kepengen lagi ngelihat istri ini bagaimana, nggak kepengen lagi kita. Iya, jangan begitu, istri kentut aja kita udah ilfil ya. Udah nggak kepengen lagi. Au nufasa atau nipas, atau nipas. Menstubuh istri yang lagi nipas haram, hukumnya haram. Qoblal ghusli, sebelum mandi. Haram sebelum
mandi, hukumnya haram. Jadi kalau sebelum mandi, ini sepakat para ulama semua. Sepakat semua ulama, ya, haram. Sebelum mandi. Apa? Ya, sebelum mandi, ya. Sebelum mandi, ya, belum putus darahnya. Walau ba'dan kita idami, sekalipun setelah putus darahnya, berhenti darahnya, belum mandi tapi udah putus darah. Ini selisih paham ulama. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau haram. Iya. Udah putus darahnya, ya, udah putus darahnya tapi belum mandi, hukumnya haram. Tapi ada ulama yang membolehkan, yaitu Imam Suyuti. Ya, beliau membolehkan walaupun udah, ya, walaupun belum mandi tapi udah putus. Ya, walaupun belum mandi tapi udah putus darahnya. Itu Imam Suyuti membolehkan itu. Nah, hemat saya, kalau memang kita ingin menggunakan pendapat Imam Suyuti, ya, ini jangan kita gunakan untuk buat punya anak, ya. Jangan kita gunakan buat punya anak. Kalau kita pengen, ya, biar punya anak, ya, itu lakukan sebersih-bersihnya, sehalal-halalnya, setoat-toatnya, sebaik-baiknya, dalam kondisi yang baik, kondisi yang bagus, jadi waktu yang bagus, semuanya bagus, nanti akan melahirkan anak yang bagus. Begitu. Jadi kondisi bapak ibunya bagus, ya, waktunya bagus, situasinya bagus, keadaannya bagus. Ini pengaruh sekali kepada anak. Tapi hemat saya, kita, ya, sebaiknya kita gunakan sesuatu yang paling aman, ya. Seperti ini, ya, yang sudah, biar sudah. Kalau kita umpama sudah melakukan, suami istri belum mandi tapi udah putus, ya, yang sudah, biar sudah. Yang lagi-lagi, ya, kita tinggalkan yang seperti itu. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, walaupun ada pendapat seperti Imam Suyuti mengatakan boleh, ya, seyogianya kita enggak melakukan itu. Yang sudah, biar sudah. Yang lagi-lagi, jangan lagi. Walaupun ada jalan keluarnya, walaupun ada jalan keluarnya. Itulah yang disebut dengan ikhtilaful ummah rahmah. Berbeda umat adalah rahmat. Ya. Dia pakai jalan ini, dia pakai jalan itu. Namun tadi saya garis bawahi, ya, ya, kalau kepengen juga, ya, melakukan itu, udah putus darahnya tapi belum mandi, jangan buat, ya, punya anak, jangan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "Law anna mar'atan ja'alat lailata qiyaman," jika bahwa ada seorang perempuan menjadikan malamnya qiyaman, berdiri salat, wa na'araha, dan siangnya siaman puasa, wa da'a zawju'a, dan suaminya mengajak dia, ila firasi, ke tempat tidurnya, wa ta'akharat anhu sa'atan wa'idatan, dan menantikan si perempuan daripada suami satu waktu saja, entar bang, entar-entaran. Jadi ini minta sama suaminya, entar-entar aja, senetron lagi rame, nonton televisi,
Ja'at yaumal qiyamati tushabu bisalasini. Ya. Maka datang dia pada hari kiamat, ya, diseretnya dengan rantai wal aglali dan belenggu ma'asyayatin serta setan, diseret sampai ila asfali safilin, kepada paling rendah, orang-orang yang rendah. Astagfirullahaladzim. Ini jelek banget yang seperti ini. Jangan sampai istri seperti ini, seorang istri. Siap-siap, siap-siap, stand by. Jangan sampai kita menolak. Jangan sampai kita menolak. Bercita-citalah menjadi istri yang soleh. Yakin, kalau kita bercita-cita, nanti Allah akan bercita-cita untuk akhirat. Soal istri yang soleh kan akhirat. Kemudian ketika kita menjadi orang yang soleh, soleha, nanti anak-anak kita insya Allah jadi anak-anak yang soleh, soleha. Wa yahrumu wa tuzawjati bihadrati ajnabiyyin aw ajnabiyyatin. Na'udzubillah, ya. Haram hukumnya mensetubuhi istrinya, ya, dengan hadirnya orang laki-laki lain atau perempuan yang lain. Emang ada yang kayak begini? Ada. Ada yang kayak begini di satu negara. Jadi kalau habis nikah itu disuruh begitu depan orang banyak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.